Quand Olivier de Neuf quitte à John Gates à Jean. Dengan kebaikan budi kita semua betul dicaci maki balas dengan senyum kita tidak takut difitnah kita tidak takut dihujat kita tidak takut diintimidasi karena kita berada di jalan yang benar membela rakyat sendiri adalah kebenaran saudara kalian membela rakyat kita memberantas korupsi memberantas kemiskinan memberantas kelaparan adalah jalan yang benar dan mulia saudara kalian tidak perlu kita risau tidak perlu kita khawatir walaupun kita hancur di atas jalan yang benar itu adalah mulia saudara kalian dari saudara kalian terima kasih dukunganmu terima kasih kau berdiri di matahari yang panas di depan saya berjam-jam mendengarkan saya terima kasih berusaha saya jalan saya coba kasih tangan kepada kalian-kalian tapi yang ada di depan yang di belakang tangan saya gak sampai dari tanganmu yang lumayan kerasnya tadi apalagi emak-emak aduh dari tangan-tanganmu, dari sorotan matamu, saya melihat, saya merasakan harapan kalian semuanya kepada saya. Saya hanya berdoa terus, saya hanya berdoa terus, ya Tuhan. Janganlah sampai saya mengecewakan harapan mereka ini. Kau telah berikan banyak kepada saya. Kau telah berikan keselamatan kepada saya. Kau berikan kesehatan dan usia panjang untuk saya. Janganlah, ya Tuhan, sampai saya mengecewakan rakyat yang begitu banyak harapan kepada saya. Hanya itu perjuangan saya. Saya dengan Sandi, dengan teman-teman, kami hanya ingin membela rakyat kami. Kami hanya ingin rakyat kami hidup sejahtera. Kami ingin bangsa Indonesia jadi bangsa yang menang, bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Kami ingin aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Kami ingin semua suku dan agama hidup rukun, saling menghormati, jangan saling curiga dan membenci. Tidak ada tempat untuk orang dengan hati yang penuh kebencian. Tidak ada. Orang yang penuh kebencian, syirik, iri, itu hidupnya tidak pernah bahagia. Negara kalau elitnya penuh dengki, penuh curiga, apalagi serakah dan tamak, negara itu tidak akan berhasil sebagainya. Marilah kita bersama-sama tanggal 17 April yang akan datang berbondong-bondong ke TPS. Sampai sekarang masih ada 22 hari, tolong yakinkan lingkungan kita semua.